Hai Julia. Hai. Selamat datang ke Meletup. Thank you. Ada tak tiga fakta menarik tentang drama Seludup? Ada. Ada. Yang pertama, kalau nak tengok betapa comelnya Tiz Zakia, yang tengok Seludup. Yang kedua, kalau nak tengok betapa handsomenya Namron, kena tengok Seludup. Dan ketiga, kalau nak tengok Ilya bercakap bahasa Cina, bukan Tamil, bukan Melayu, bukan English lagi, dah Cina dah, kena tengok Seludup. Susah tak nak cakap Tamil tu? Cakap Tamil tak susah sebab ada kat dalam darah. Tapi cakap Cina tu susah. Jadi dalam cerita Seludup, ada beberapa babak yang Ilya kena bercakap fluent bahasa Cina, bahasa Cantonese. Bersama dengan pelakon Cina. Memang garanti boleh lah ni cakap Cina sekarang. Lepas ni boleh buat cerita Cantonese dah. Oh okey, cuba try sikit. Go saya tai lo, mo chi lo. Wah, hebatlah. Berikan satu sebab utama kenapa orang kena tengok Seludup. Okey, antara banyak-banyak sebab, salah satu sebabnya yang anda semua kena tengok Seludup sebabkan kalau anda semua suka tengok Raja Ilya jahat, evil dan berlakon antagonis, ini akan menjadi satu watak antagonis yang lain daripada yang lain. Mesti semua yang tertunggu-tunggu untuk Ilya buat watak jahat tercapai akhirnya. Ilya membuat satu lagi watak jahat, tapi jahat ni lain dari yang lain, guarantee. Apakah perkara atau benda yang Raja Ilya perlukan dalam kehidupan seharian? Satu perkara, satu benda. Perfume, nanti orang kata kita tak mandi. Perfume buat pleasant kan? So perfume paling penting sini. Apakah brand yang perfume yang Raja Ilya pakai? Tada! Itu Gavinci Dahlia. Oh gitu. Kepada anda yang ingin tengok Raja Ilya jahat dan antagonis, pastikan tak ketinggalan untuk tengok Seludup. Setiap hari Isnin hingga itu lain cerita, silap. Setiap hari Khamis pukul 9:30 malam di Astro Prima. Jangan lupa.